Salam jajah, nanti bapak tulang asli nasi. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Good morning, selamat pagi pemirsa. Apa kabar kalian semua? So pemirsa, hari ini saya hanya memanaskan lauk untuk single mom. Relax saya hari ini pemirsa, relax. Ini semalam yang saya masak kari ayam, kebetulan ada lagi. So untuk pagi ini single mom ini saja untuk bawa lauk pergi kerja pemirsa. Nanti siang baru saya masak. Semalam ada yang kalian tanya di video ya pemirsa, Kak Seri, kapan pergi KLCC-nya? Sebab ini udah hari Rabu, hari Senin makan balik ya. Jadi jawabannya adalah pemirsa, kita tak jadi pergi ke KLCC pemirsa, tak pergi. Sebab Singgem ni mungkin dia kurang berani drive ke sana ya. Sebab drive ke sana tuh dari tetamu yang sudah datang ya, dari Selangor kan datang tetamu kita. Jadi katanya kalau tak pandai memang susah pergi drive ke sana, sebab kalau sudah tersilap jalan kita kena jauh untuk bisa lagi balik gitu, U-turn gitu pemirsa. Jadinya lagi pun enggak, belum ada masa ya untuk tahun ini tuh Singgem tak boleh lagi ambil cuti. Kecuali macam anak saya sakit, gitu boleh. Tapi kalau hanya untuk setakat dia nak berjalan gitu, tak boleh lagi sebab memang dah habis cutinya. Tunggu lagi lain tahun lah. Ini kan dah bulan 12 ya. Bulan 12. Nanti bulan 1 2023 dia udah kira fresh lagi pemirsa, baru lagi. So dia udah boleh lagi ambil cuti gitu. Tak apalah, lain kali nanti saya bawa lagi mak ke sini, itu jam kita pergi. Tadi saya tambah air sedikit ini pemirsa, sebab saya sebenarnya dia pekat sangat. Terus kalian tanya pasal itu mengambil lesson ya. Saya tuh hari memang mau ambil lesson pemirsa, tapi problemnya adalah di ternyata kalau kita mau ambil lesson ini, kita kena dengar ceramah selama 6 jam, ya kan? Selama 6 jam. Jadi kemungkinan dari rumah pergi ke tempat ceramah tu, lepas tu balik rumah nanti tu 8 jam. Itulah yang saya tak boleh pergi pemirsa, sebab anak saya ini susu badan. Saya belum ajar lagi dia minum susu botol, ya kan? Jadi enggak bisa pemirsa. Oh, banyak sekali kendala pemirsa. Ada banyak problem sebenarnya pemirsa yang saya tidak boleh ceritakan semuanya di sini. Pokoknya sebenarnya saya itu ingin sekali mengambil lesson, tapi ada banyak situasi, kondisi, keadaan yang tidak mengizinkan pemirsa. Jadi saya undurkan lagi lah keinginan itu, ya kan? Lagipun enggak tahulah saya pemirsa, kita di sini berapa lama lagi. Kemarin itu kata suami saya begini, tinggal di sini pun hanya tinggal beberapa tahun saja lagi katanya, rugi aja ambil lesson katanya. Susah sekali pemirsa. Susah pemirsa hidup ini, banyak yang harus dipertimbangkan. Jadi begitulah dia pemirsa. Artinya semua sudah deal, kita sudah pergi, sudah mau pergi, sudah tanya semua, ya udah pas ceramahnya itu yang nggak bisa. Mungkin kalian bilang nanti, Sri begini, begitu, begini, begitu, udah. Semua cara sudah ya, sudah. Tapi ada banyak juga ya sesuatu yang memang saya tidak boleh jelaskan di video ini pemirsa. Karena kalau saya jelaskan pun hanya akan menambah komentar negatif nanti. Jadi tidak usah kita jelaskan di sini. Pokoknya situasi, kondisi, jangkauan, pandangan yang tidak mengizinkan. Walaupun sebenarnya sangat teringin saya mengambilnya, tapi tidak bisa. Kalau lesen kereta itu macam mana saya mau ambil, sementara saya tidak tahu membawa kereta pemirsa. Jadi saya harus belajar membawa kereta lagi. Nah, setelah saya mahir, pandai, baru saya boleh ambil lesen kan. Itu memakan masa berbulan juga. Jadi kemarin saya pikir ya udah ambil lesen motor aja dulu, karena motor itu saya sudah pandai. Tapi begitulah pemirsa, susah memang kalau kita bergantung kepada orang lain.
contohnya saya bergantung kepada suami saya kan. Begitulah pemirsa. Ada sesuatu yang tidak boleh, ya udah. Sekarang kadang-kadang macam dulu saya tak boleh tahu. Kalau dulu di channel saya itu cerita macam sesuka hati saya gitu pokoknya. Saya mau cerita apa saja gitu, karena bagi saya yang menonton video saya ini ternyata yang suka kepada saya aja gitu. Kalau sekarang itu susah sekali pemirsa. Nanti saya cerita lain, terus orang yang tidak suka kepada saya berpikiran lain, lepas itu nanti di report polis katanya. Lepas itu saya pun tidak tahu apakah daya nalar mereka lain atau memang mereka itu senantiasa negatif thinking, saya pun tidak tahu. Kadang-kadang tuh saya cakap lain, tanggapannya jadi lain. Udah masak saya punya nasi pemirsa. Sekarang saya nak bungkus untuk singgam nasi. Biar dia kerja pemirsa. Suami saya ini kan pemirsa. Aneh. Kenapa jadi kalah macam bunyi? Emang bungkus nasi apa? Mau pergi kerja. Kalau ada orang beli kita jual boleh jadi kaya tau. Apa? Lalat dengan semut. Banyak sekali pemirsa lalat dengan semut. Tapi Madhavan kurang gigi tau. Dulu Ami Mumbai banyak kali gigi. Hai sayang. Semalam kita pergi klinik ya kan aku? Timbang berat. Si Deben timbang berat. Jadi anak saya hanya naik 100 gram pemirsa. Sebab hari itu dia punya injek. 9 bulan lambat 28 kita pergi sebab hari itu kan 26. Dia 26 lepas tu 26 4 30 6 hari bulan 10 hari sudah lagi pergi timbang terus naik 100 gram saja kata misi 1 bulan naiknya 100 gram saja saya pun pikir misi lupa ke atau bagaimana semalam itu kan saya anak saya itu lambat juga ditimbang jadi naiknya ya lambat lah saya pikir. Jangan ditarik susah-susah, minyak kaki semua, jangan. Habis? Sana. Ubi kentang lah, baru tak susah. Ubi kentang siapa mau? Saya, dagingnya pun enggak banyak lagi, darling. Nih. Saya cakap di kaki, yang paling susah. Ini pun sayang, saya rasa siang awak tak boleh makan lagi. Ini kaki singgam tak nak, ya. Ini susah punya bagian, lagi pun ini ayam pencin, kan? Ayam telur. Ayam telur, iyalah ayam pencin. Sama anak saya semalam karena beratnya itu cuma naik 100 gram jadi kata misi pagi-pagi bagi nasi lemak, bagi bihun dia cakap ah. Saya pun mulut saya sudah menganga lah. Nasi lemak bagi bihun dia cakap saya. Pulih. Sebab Madhavan pun baru tumbuh gigi satu. Saya pun ah. Okay, gitu. Lepas urus singgam, urus Mahalasmi dengan Kaan Amboy ah, dia orang pergi sekolah barulah. Tinggal saya dengan mak nanti. Jom kita antar dulu ke depan ini pemirsa ya. Inilah aktiviti saya setiap pagi pemirsa. Pemirsa sudah selesai semua. Sekarang ini sebab sana masih ada kemah. Jadi kita jalan di sini nanti. Amin boy baru naik ya dek. Ini jalan sampai simpang tiga sana. Baru nanti yang antar tunggu sini. Jalan pelan-pelan. Bye-bye. Ha, cepat-cepat naik. Mana ba? Okey pemirsa, Amin boy pun sudah pergi sekolah. Kita balik. Iring sendiri di rumah ini. Tadi saya masak bubur madu bentak udah. Agus nanti Iring belum tahu ya. So, itu saja video kita untuk pagi ini ya. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi dalam video. Bye-bye, nakku. Cakap nakku. Bye, kalian. Basi dia, kalian. Bye, kalian.